Sekarang kita nak tonton sedikit BT pendek Erina yang disediakan pasal program pasal malam tahfiz Sekolah MTI Dar Al-Hikmah. Okay, jom kita saksikan. Baru-baru ini bertempat di Ma'had Tahfiz Integrasi Dar Al-Hikmah, Taman Ampang Utama, Ampang Selangor telah berlangsung program Pasar Malam Tahfiz PMT 1.0. Program yang julung kali diadakan ini bertujuan mengutip dana untuk pembelian tapak bangunan sekolah yang sedia ada di mana melibatkan kos sebanyak RM3.5 juta. Keutamaan kami sebenarnya adalah kami memerlukan satu pusat pembelajaran yang boleh milik kekal supaya ada kesinambungan sehingga kepada misi dan visi sekolah tercapai. Jadi dengan adanya pusat pembelajaran yang selesa, pusat pembelajaran yang kita kata lengkap dengan prasarana, dapat meningkatkan lagi keberkesanan pada pelajar yang belajar di sini. Sebab kami di sini bukan hanya menumpukan kepada penghafalan Al-Quran, tapi kami juga menyediakan pembelajaran akademik. Kalau mengikut kepada pemilik bangunan, kami perlu membayar deposit sebanyak RM1 juta sebelum masuk kepada bulan Julai 2023. Kru Apa Khabar Malaysia telah dijemput menghadiri program PMT 1.0 yang berkonsepkan gerai-gerai jualan dan terdapat lebih kurang 10 buah kemah telah disediakan dengan sasaran lebih 500 pengunjung. Manakala hasil daripada jualan produk tersebut sebanyak 5 hingga 10% akan disalurkan kepada pihak sekolah. Kali ini kita buat satu aktiviti, itulah pasar malam tahfiz. Sebenarnya tujuan kita buat ni adalah untuk mengumpulkan dana bagi pihak sekolah. Selain itu, menurut Ustaz Ahmad Hashimi Cikpa, Mudir Ma'ad Tahfiz Integrasi Dar Al-Hikmah, kutipan tersebut bukan sahaja untuk pembelian tapak bangunan sekolah yang sedia ada, tapi turut melibatkan penambahbaikan pembangunan. Pertama, memperkenalkan sekolah kita kepada masyarakat, dan kita juga mewar-warkan apa yang kita perlukan, dan kita mengajak semua masyarakat di luar sana untuk sama-sama membantu kita menjaga kelestarian sekolah ini yang pada saya telah menghasilkan pelbagai kejayaan. Dan baru saja kita mendapat kejayaan 9A dalam SPM, 3 daripada 9 calon kita mendapat 9A. Sekolah kita berdaftar dengan JAIS, dan Ma'had Tahfiz Integrasi ini menggabungkan aliran akademik, diniyah, agama dan juga tahfiz Al-Quran. Kita di sini tidak ada asrama. So ini adalah peluang kepada mereka, terutamanya ibu bapa yang nak bersama dengan anaknya sepanjang proses pendidikan. Perasaan saya gembira dapat 9A sebab semua yang saya dah usaha, saya dapatlah apa yang saya dah usaha selepas saya dah tawakal dan belajar bersungguh-sungguh. Saya suka belajar kat sini sebab ramai kawan-kawan saya yang saya dah berkawan sejak dari satu lagi, dan kat sini environment dia best lah, and cikgu-cikgu pun semua supporting and semua bagi effort yang terbaik untuk saya cemerlang. Dengan suasana pembelajaran dekat sekolah ni, sebab kita terapkan juga hafalan Al-Quran kita, dalam masa yang sama kita fokus juga dekat akademi. Guru-guru sangat bertungkus lumus lah untuk bagi pelajar-pelajar dia faham dalam pembelajaran, dan diorang banyak bagi sokongan juga. Kami bukan baca buku teks sahaja, kita banyak juga buat aktiviti macam dalam kumpulan. Kita terapkan jugalah kerjasama antara pasukan, dan kita dapat keyakinan lah untuk kongsi dengan kawan-kawan ilmu-ilmu kita. Dengan adanya program ini dapat mengeratkan ukhuwah serta silaturahim di kalangan ibu bapa, guru-guru serta penduduk setempat. Secara tidak langsung turut memperkenalkan Ma'had Tahfiz Integrasi Dar Al-Hikmah kepada masyarakat. Jika ada pihak luar yang ingin menyumbang, kami sangat mengalu-alukan bagi kepada sesiapa yang bermurah hati untuk menyumbang, tak kira berapa jumlah nilai dia, boleh layari laman web.